Informasi lain, saudara Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara menghadiri acara Apel Hari Santri 2023 di Surabaya Jawa Timur. Jokowi memberikan tebak-tebakan berhadiah sepeda untuk santri. Selain Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi, hadir Ketua DPR RI Puan Maharani, Menhan Prabowo Subianto, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju lain beserta kepala daerah. Di ujung sambutan, Jokowi memberikan tebak-tebakan berhadiah sepeda untuk dua santri yang bersemangat dan benar menjawab pertanyaan. Komandan Kopassus. Paduka yang mulia. Di mata dekat di hati. Jawab. Empedu. Benar, betul, benar, betul. Mau sepeda? Mau Pak. <laughs> ya karena jawabnya sudah betul, saya beri sepeda. Terima kasih. Pak. Devina, ibu kota baru Indonesia? Nusantara. Benar. Diberi sepeda juga.